pagi, Suster Yohani. Selamat pagi, Suster Ludwika. Ya, Suster, hari ini kan hari Raya Kongregasi yang ke-177. Ya. Nah, Suster ingin menyampaikan apa pada kesempatan ini dan harapannya untuk Kongregasi ke depan? Ya, yang saya ingin sampaikan adalah rasa syukur yang tiada taranya. Bahwa kita, para Suster Sang Timur yang sekarang ada, sungguh-sungguh menjadi bagian yang untuk mewujud nyatakan kelestarian kongregasi itu agar tetap nyata sampai Tuhan menentukan kapan berakhir. Dan untuk itu saya sedang mempersiapkan untuk hari jadi ke-177 itu dengan doa syukur pujian kepada Bunda Maria. Jadi saya menyiapkan pujian syukur kepada Bunda Maria sebagai rasa syukur bagi kita semua. Setiap kita bertanggung jawab untuk menjadikan kongregasi itu tetap eksis kapanpun. Ya, sampai kita ini nanti ya dipanggil, karena kita sungguh harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini. Dan saya sungguh dalam yang kesempatan yang baik ini sebagai suster yang senior, saya sungguh bersyukur boleh mengalami ini, boleh merayakan hari jadi ke-177 ini. Saya berharap bahwa orang-orang muda yang akan menjadi penerus kongregasi ini sungguh mempersiapkan diri dengan teguh, dengan semangat, agar sungguh-sungguh menjadi soko guru yang ke depan. Jadi soko guru itu supaya tidak pernah runtuh. Itu yang saya, tentu saja saya mendoakan lewat doa pujian, lewat juga pengorbanan yang sekarang saya boleh melaksanakannya. Itu yang saya sungguh mengucapkan rasa syukur dan terima kasih dan provisiat untuk setiap suster yang boleh merayakan hari jadi ke-177. Ketaatan itu membawa berkat. Jadi taat, setia, patuh, tulus dalam menghidupi panggilan, ya, panggilan yang diberikan kepada kita masing-masing. Saya kira ini. Saya merasa berbahagia karena hari ini kami boleh ikut merayakan ulang tahun kongregasi. Untuk kongregasiku, saya haturkan selamat ulang tahun, selamat bahagia, selamat melanjutkan karya di Indonesia. Dan saya bermohon agar kongregasi diberkati oleh Allah sehingga bisa lebih berkembang lagi, lebih maju, lebih banyak orang-orang yang bisa direngkuh sebagai saudara. Terima kasih kongregasiku, selamat bahagia, selamat ulang tahun. Terima kasih, Suster. Mana Suster Martha? Aku bahagia karena hari ulang tahun kongregasi yang ke-177. Kami bersama semoga dapat merayakan syukur ini bersama-sama di kapel dengan merayakan Ekaristi. Terus harapan Suster untuk kongregasi ke depannya? Harapan saya supaya kongregasi semakin berkembang, semakin giat untuk mengikuti teladan Beata Clara, selalu tinggal di dalam Dia yang selalu menyertai kita semua, yaitu Manite in Me. Kami bersyukur Rauriet dan dewanya, guru kongregasi dimanapun suter kita berada, selamat bahagia di ulang tahun kongregasi yang 177. Angka 7 untuk saya sangat berarti. Maka ya, kita satu dalam kongregasi kita dimanapun berada. Setia mengikuti manusia ini dalam hidup sehari-hari. Selamat ulang tahun kongregasi
yang ke-177. Semoga tetap berkembang dan semakin eksis.